Pemirsa, kelangkaan bahan bakar solar mulai dirasakan warga kota Binjai, Sumatera Utara. Langkanya solar membuat para supir truk harus rela antri berjam-jam guna mendapatkan bahan bakar jenis solar ini. Kelangkaan bahan bakar minyak jenis solar di jalur lintas Sumatera Aceh mengakibatkan antrean panjang di tempat pengisian bahan bakar atau SPBU di kilometer 20 Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Lintas Sumatera Aceh ini. Panjang antrean bahkan mencapai 2 km. Dan selain harus menunggu antrian untuk mendapatkan bahan bakar, para supir juga mengaku harus mengeluarkan uang lebih karena harus bertahan di SPBU. Seorang supir truk mengatakan kelangkaan terjadi hampir di seluruh SPBU di jalur lintas Sumatera Aceh. Pemilik SPBU mengaku kelangkaan bahan bakar minyak jenis solar ini karena berkurangnya jatah pasokan dari pihak Pertamina.